guys. Sekarang kita akan memasak tumbuhan liar lagi, yaitu buah tohon pipit. Oke, sebelumnya saya ingin cuci muka dulu. Saya bangun tidur. Sudah guys. Kenapa tidur dulu? Sarapan sebelum kita mengambil tohon pipitnya. Ini guys, jangan kita untuk mengambil buah tohon pipitnya. Oke, lalu kita pergi. Ini guys, buah tohon pipitnya yang akan kita masak nanti. Kita makan. Sudah selesai mengambil tohon pipitnya dan cuaca sudah mulai hujan. Alhamdulillah, dan kita pulang untuk masaknya. Okay, let's go. Aduh guys, kita gagal pulang guys. Di luar sana hujan. Saya terkenalah menghilang, kita bisa menghilang kalau hujan deh. Sudah tersudah nih. Kita sini dulu. Sementara menunggu hujan itu. Sudah nyampe guys, baik guys yang penting ya. Oke, begini guys, kita patah-patahkan aja terus cabainya biar mudah kita menunduknya atau mengecilkannya. Oke, kemudian kita siram pakai air panas supaya cabainya mudah ditumbuk dan lembut. Kalau tidak dikasih air panas keras guys, tidak bisa ditumbuk. Kita ambil lesungnya dulu guys untuk menumbuk cabainya. Oke, ini guys, bahan-bahannya bawang putih, bawang merah secukupnya, sesuaikan dengan banyaknya terung ini. Ini guys bahan-bahannya, kita siap dulu. Kecapai ini guys, lalu kita masukkan bawangnya. Sekarang kita panaskan minyaknya.
Oke guys, sekarang kita tunggu hingga matang. Masak. Sekarang kita tunggu hingga matang. Kita 15 menit lah. Sekarang kita aduk-aduk. Hingga merata, kita aduk-aduk hingga merata. Hingga bumbunya sama buahnya menyatu dan matang dengan sempurna. Mantap guys. Bisa dicoba di rumah kalau ada. Oke, udah matang guys. Dan kita angkat. Dan kalau kita diam. Oke guys, sudah matang. Yang kita coba guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, let's go.